Pelatihan membuat apotek hidup bersama mahasiswa ini diadakan di Desa Bente Tualan, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Kaltim. Relawan GMC menyasar para kepala desa, ketua RT, ibu-ibu PKK hingga masyarakat setempat. Dalam kegiatan ini mereka berusaha untuk memperluas wilayah dalam menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sebagai bacapres yang mereka dukung. Salah satu yang menjadi fokus GMC adalah membudidayakan tumbuhan yang mudah ditemui menjadi suatu yang bermanfaat. Dalam pelatihan tersebut mereka menghadirkan pemateri yakni Supardan yang memaparkan tentang apotek hidup dan bercocok tanam yang sehat. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari warga maupun peserta yang hadir. Warga mengapresiasi dan berterima kasih kepada tim Ganjar Millennial Center Kalimantan Timur dan berharap semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan tidak hanya sebatas formalitas saja. Dari Kabupaten Paser, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Amanah mengabdi, ikhlas berbakti.